pagi, siang, sore, ataupun malam. Pemirsa setia YouTube channel Semarang Pemkot, bergantung kapan Anda menonton acara ini. Jumpa lagi sama saya, Mas Daniel Arief Sanjaya, tentunya masih di program kesayangan kalian semua, Ini Usahaku. Kali ini kalian sudah lihat background, terus ada tampilan meja ini, di sebelah sini, banyak kaset-kaset sama vinyl-vinyl piringan hitam. Tentunya usaha kali ini berhubungan dengan seni lukis ya. Iya. Karena banyak kaset ini. Ini sekarang saya sudah berada di tempat usaha namanya Peta Pita Music Store apa Semarang? Peta Pita Music Store. Music Store. Oke, sebelah saya langsung sudah bersama owner andalan dari Peta Pita. Tadi saya di sini keblondro pemirsa. Karena ketemu salah satu band-band yang saya sukai, tentunya band-band tempo dulu, yang saya dapat tahu nama bandnya dari ayah saya, ibu saya, teman-teman sekumpulan. Nah, apalagi ini lagi hits 80 naik lagi ya Mas. Nah, ini langsung aja kenalan dulu lah. Itu kameranya yang situ apa gitu. Saya bagas, terus ya yang punya toko musik Peta Pita. Dia berdiri udah sejak aku tuh kasih pertama kursi. Berdiri sejak enggak kebagian kursi ya. Cocok. 2016. Jadi awalnya itu ini sebenarnya usaha yang enggak sengaja sih ya, karena dulu awalnya kayak ceritanya tuh mau pindahan rumah Mas. Mau pindahan rumah, terus ternyata nah bapak saya, kakak saya itu kan juga pendengar musik. Nah pada zaman segitu kan kaset lah yang masih harga terjangkau. Kalau piringan hitam kan mahal tuh dulu, apalagi playernya kayak gitu. Nah, terus ternyata bapak sama kakak tuh ngumpulin banyak banget. Ya, ini terus, termasuk ya. Ya kalau yang barang-barang dulu mungkin udah habis kali. Ini udah refresh lagi. Terus apa namanya? Terus tahun 2016 itu kan kayak kasetnya itu tuh udah enggak kepake. Jadi cuma disimpan di kardus doang. Terus mau pindahan, terus ternyata kasetnya masih banyak banget. Ada 5 kardusan gitu, kardus minuman itu mau di kiloin sama ibu. Kamu dirosok ke? Waduh. Kalau saya yang nemu rosoknya seneng wi. Terus jangan tak coba jual online dulu aja, siapa tahu laku. Udah tuh bikin akun Instagram waktu itu, bikin akun. Aku nggak tahu tuh pasarnya kayak gimana tuh, nggak tahu. Bener-bener buta banget. Sasal posting aja. Kaset ini harganya itu paling mahal dulu aku 25.000 Mas. Kaset apa aja? Kaset Beatles 25.000, Naif Televisi 15.000. Tahu lu Naif Televisi? Kayaknya saya langsung ketawa. Ya terbutan Mas. Terus aku bingung. Orang-orang pada ngapain kok? Apa? Nanyain kaset ini tuh kenapa? Terus aku langsung apa surfing tuh di Instagram. Ketemulah salah satu seller yang di Jakarta, Ben Cokul. Ben Cokul itu ternyata dia udah jualan lama banget kan. Ternyata dia jualnya harganya mahal-mahal 30-50. Udah dari situ aku belajar. Terus akhirnya cari-cari channel, main ke tempat Mas Bruri, Kamstore ya, itu legend juga itu. Ke Johar. Johar emperan itu? Enggak, yang Johar kan waktu itu udah tinggal Pak Amar doang itu, Pak Mariono itu. Kebetulan tinggal satu itu doang, usaha kesana terus tanya harganya berapa. Oh ternyata harganya dia itu sama yang harga tak jual. Jadi, tapi kan di situ aku jadi bingung loh. Aku ngedulis semini. Terus aku pulang tuh gue semini. Terus aku ngedulis berapa. Terus aku akhirnya yaudah. Dari situ belajar, cari apa, lihat-lihat dari ke pasaran gitu. Dan sekarang data harga. Wah, lah itu loh, malah kebaya iki semu dengerko iki loh. Dulu malah enggak mau dengerke, wah enak. Ibu kaset ngono, Mas, Mas. Semakin kesini, semakin kesini belajar. Wah, ini ya orang kaset yang dicari orang tuh kayak gini, kaset langka segala macam. Ya, itu loh kata-kata langka. Goreng terus, Bos. Ya. Gitu deh. Tapi inget enggak pertama kali dengerin musik kaset tuh? Nah, dulu tuh aku karena dulu aku
ngumpulinnya justru malah yang barat-barat. Oh, barat-barat. Apa yang seneng tuh dulu Pink Floyd. Oh, Pink Floyd. Jadi semua The Wall, The Wall. Ya, The Wall, Dark Side of the Moon, Final Cut. Itu dulu tak kumpulin semua, Mas. Tak kumpulin semua. Terus dapat kumpul Explosion. Jual, ngumpulin apa lagi? Jual ini untung pra? Ya untung dong. Oh, mus paham ya. Nah, terus ngumpulin, jual, terus lama-lama tuh malah gak ada yang ke koleksi tuh loh, Mas. Jadi akhirnya kayak kolektor gitu, koleksinya dijual gitu. Koleksi ditol meneh. Nah, ya, demi demi keberlangsungan inilah, keberlangsungan bisnisnya. Karena apa ya? Ini kan jualan hobi ya. Dengan jualan hobi kan kayak penuh bimbang, apa penuh dilema gitu loh. Tapi kalau pasal aku sayang mbak kaset iki, tapi betul ya. Iki nek tak dul iso payu larang, kok iso kumpulan liyane kayak gitu kayak gitu lah. Gitu deh. Wah, luar biasa. Masalah ini sekarang itu banyak band-band, enggak usah band-band luar negeri lah, band-band Indonesia aja itu rare-rare ya. Lah mulai paham kaset wirir apa ora, ini apa enggak dari komunitas apa dari postingan aja di internet atau belajar sama orang-orang yang jualan toko musik di kota Semarang juga? Kalau aku sih belajarnya dari surfing sih di internet. Internet ya pasti ya. Kayak misal Asad Faris RM nih. Wah, gue asal diomongke lah, aku malah keri. Punya enggak? Punya nih. Ini ke atas nih. Asad Faris RM, terus artis-artis yang dinaungi Faris RM, misal Ari Kusmiran yang penata musiknya Faris RM, Amelia Contessa. Amelia Contessa. Terus banyak sih, ada lagi ya, Kate Kina Nasution, Yogi salah satu maestro musik musisi Indonesia. Terus mulai paham nih. Gitu. Nah, terus itu paham. Ki sekarang. Apalagi kayak musik-musik pop 80, pop 70-an tuh. Psychedelic juga. Psychedelic. Sekarang lagi gini semua. Dari Rusli itu. Kamu kalau kamu membaca sebagai contohnya kamu ngomongnya senang wae lah. Kenapa lo kok jadi temponya kembali ke belakang lagi? Mungkin faktor ini kali ya. Kayak musisi-musisi seperti Ahmad Dhani terus Korea, dia kan, kalau mereka ini dua ini yang berbeda ya. Kalau Ahmad Dhani kan dia kayak di kontennya itu kan dia ngeluarin koleksi-koleksinya, Ari Lasso juga. Nah, dari situ jadi mungkin penontonnya kan tuh banyak juga ya. Penontonnya banyak banget ya. Sebelum berlipat ini. Ternyata ada bareng kayak gini. Dan mungkin orang-orang itu pada nyarinya di marketplace kayak media, Instagram, nah itu juga ngaruh ke penjualan musik kaset. Tapi peta-peta awalnya kaset dulu. Kaset dulu. Baru sekarang merambah ke. Tergantung ada barangnya apa sih. Tergantung cocok di gulak pora bos. Nek terus apa regane masuk? Oke. Okay. Nek terus ya. Dulu pernah merasa menyesal menjual apa yang terlalu murah dan ternyata harganya waktu itu kamu jual larang. Ini sih kasetnya BD pasti berlalu. Tapi yang Bruri. Oh, oke, okay. Yang Bruri Maratika ya kan pernah nyanyi itu ya. Itu aku waktu itu jual cuman 500 ribu. 500 ribu itu tuh cuman udah mahal. Weh. Tapi ternyata ada yang jual 1,5 dolar aku. Itu sih, dan aku nyari lagi sampai sekarang belum ketemu. Nggak bakal. Coba lo. Kedisian mbak aku. Aku nengen dia butuh seket, tak tawa ke sama seket. Ini di depan sini itu ada koleksi-koleksi yang sangat berbahaya. Salah satu album-album yang saya sukai, termasuk ini, Guru Gipsi. Saya, aku tekok itu juga nih mas. Iya. Tekok, tuku pura, bos. Karena waktu itu yo bener banget. Baru hari ini kesini saya beli ini Guru Gipsi sama apa tadi saya beli. Nah, ini dua ini karena saya ngefans sama Guru Soekarno Putra. Ini karya yang sangat
Tahu enggak personelnya siapa aja? Kru. Tahu toh, Krisye. Eh, tahu lah pakai bas. Nasution. Tahu lah. Karena saya suka, karena saya ngulik. Iya, iya. Ngulik ini karena musiknya musik. Kok kalau bilang kok saya ke dulu. Aku boleh tak gantian. Boleh toh. Kenapa musisi dulu justru yang bagus-bagus tuh cuma ngeluarin satu album doang? Kepikiran gak? Iki ya Sisito ya? Sisito. Kerupuknya satu doang. Ya. Nih, tak jadikan pertanyaan, nanti jawabannya akan saya selami di internet. Alasannya, oh mungkin dia tidak concern sebenarnya di dunia musik. Apa tetap concern tapi karyanya disimpan kali ya? Tetap rekaman lah ngarang lu. Menurutku ya, menurutku tuh justru karya mereka pada tahun segitu malah gak laku. Oh gitu ya. Menurutku ya. Karena gelombang mungkin waktu dan itu produksinya kan gak banyak mereka ini. Sama faktor. Karena kan ya musik-musik kayak gini. Teknologi ya. Musik apa namanya? Kayak boleh saya kedulik. Instrumental, symphony. Oke, pemirsa, kita udah selesai ngobrol di segmen 1. Masih banyak obrolan lagi, tenang saja, masih ada satu segmen lagi. Nanti akan saya bahas sama Mas Bagas. Saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Masih bersama kami, bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong.
Jumpa lagi sama saya, masih di program Ini Usahaku, tentunya masih sama Mas Bagas dari Peta-Peta Music Store. Nah, ini kan namanya Ini Usahaku sekarang. Bahasanya lah. Dari awal ketidaksengajaan dan akhirnya sekarang istilahnya diseriusi ya. Jadi mata pencarian, Mas. Mas jadi mata pencarian. Nah, ceritain sih. Akhirnya kamu serius ke sini. Kadang kan kalau orang bekerja dengan sesuatu yang hobi itu berani enggak berani, berani enggak berani, berani enggak berani. Jadi ya selama kurang lebih 5 tahun kan aku udah mengalami roda bisnis lah. Jadi aku sempat nyobain tuh, aku jualan segmen apa nih, segmen apa gitu. Nah, makanya kan dari jualan koleksi bapak sama kakak dulu nih. Terus dari situ belajar terus. Ternyata kan band-band indie itu kan masih ngerilis tuh. Iya. Kita wholesale. Ngambilin dari sisanya mereka. Wholesale. Awalnya aku wholesale kayak gitu. Terus ternyata Treswi. Treswi aku putar rata lagi. Ini ya biar jualannya itu ya bisa buat hidup lah, paling enggak buat makan. Aku belajar, terus cari referensi yang kenalan ini, ke seller-seller, terus lihat mereka jual ini model gimana, barangnya apa aja. Sebenarnya barangnya sama, cuman kan gorengnya lah, musiknya kan beda, ngasih micinnya lah, gimana terus biar sedap. Beberapa seller tuh ada yang jual di marketplace luar. Oh, luar negeri, termasuk luar negeri. Terus aku coba cek deh websitenya, coba cek, sentuh bikin akun band Indonesia? Campur. Jadi ada nama websitenya itu namanya discog.com. Terus aku lihat si sellernya itu tuh, dia seller luar kota lah, sellernya tuh jualan, ternyata jual kaset-kaset kayak Radiohead, terus gitu. Norah Jones, terus Mariah Carey, segala macam barat-barat. Ini andalan itu Counting Crows. Ya. Madonna gitu. Mungkin terus aku ketemu band-band gitu. Long December. Terus aku lihat dia jualannya tuh, wah, harganya di atas harga pasaran di Indonesia banget nih. Luar biasa. Minimal tuh $8, $10 gitu. Oh, kalah dolar ya? Satu, kenapa posting di sana? Kelatuh, hebat ya, terusan. Tapi band Indonesia ya, ada nggak yang di marketplace lagi? Ada. Yopayu? Aku juga posting kaset-kaset Indonesia. Yopayu? Aku dan lagunya lumayan sih harganya. Yang beli itu orang Indonesia apa orang luar negeri? Ada yang orang Indonesia yang hidup di luar negeri, ada yang emang orang asli orang negeri yang dengerin musik Indonesia. Nah, dari situ aku ketemu pelanggan yang sampai sekarang masih sering beli di sini. Dan dia belinya tuh namanya ngeri ya. Nah, sudah terbukti ya. Duh, ini satu beli 5 aja kamu sudah $100 loh. Kalau di sini tuh pen tertentu. Tapi guys, pen di call pre di mana? Jujur enggak? Tano. Enggak. Oh, emang. Aku modelnya bareng shoot gelek meneh. Oh, ngono. Di Bayu, aku gelek meneh. Akhiran kamu nyisihin. Mas, enggak. Karena aku percaya itu. Oh. Bareng shoot gelek meneh. Gimana sih? Meskipun nilainya naik, gue sikat ya. Ya, karena harganya semakin naik. Justru malah ketika pandemi penjualan di Indonesia malah naik. Mungkin karena orang-orang pada di rumah kali ya. Oh ya, dari peta-peta ini Bagas ini luar biasa loh. Dia sampai punya kayak semacam solo grup. Solo karir. Namanya apa? Kalau kamu main spinning dulu. Nama panggungnya sih Bagas aja. Bagas aja. Oke. Namanya jenenge Bagas Sound. Akhirnya ono namanya. Enggak. Kalau di Jakarta kan ada di Skoria, dia kan muterin vinil gitu. Terus kita mainin. Kalau kamu spinning ya Bagas aja sih. Bagas aja ya, tak kira. Dan aku kan spinningnya kadang
macam-macam, kadang pakai plat, kadang plat sama kaset, kadang kaset. Oh, dua. Kadang kalau mau digital juga bisa pakai yang digital. Tapi kamu pernah spinning pakai kaset? Pernah. Ribet ya? Ribet loh. Pakai vinyl sama digital. Tuh, sampai dari jualan kaset bersolo karir jadi pemutar kaset. Iya. Pernah manggung di mana aja? Di Spiegel pernah, di Atlas, itu pernah, terus di waktu itu acaranya di Kota Lama itu acaranya Serum. Oke. Berarti kamu bawa misalkan 10 kaset, 15 kaset, tapi kamu setlist dulu. Iya, yeah. Jadi dari rumah tak pasin dulu nih lagu, misal lagunya siapa di set A lagu ketiga itu tak pak tawasin dulu tak puterin kalau enggak muternya pas di pas main jadi pas di panggung tuh ya ada kesibukan lah. Kalau dari rumah udah siap kan gak seru ya nanti apa masyarakat kan biasanya orang kan lihat band kan ini loh wong muter kaset menunggu pi responnya kode di joki tuh sebenarnya. Iya, di joki. Cuman DJ, alatnya kan? Pakainya kaset. Kaset joki jadi. Kaset joki ya. Dulu di Semarang aku kaset baru joki. Pertama kali lu ngerti istilah kena DJ kan biasa. Ya celak. Dan ternyata kalter kaset joki di luar juga ada. Kamu ya? Dulu ada. Dan sekarang kan dihidupin lagi nih. Tapi ya main rame sih kalau di Indonesia, Jakarta, di Bali. Kalau mau manggil, kalau mau manggil Bagas sebagai kaset joki nih, bisa langsung calling. Bro bos biar ini. Gak mata harganya sesuai budget aja. Oh iya, luar biasa loh. Usaha jualan kaset, terus sampai akhirnya usahanya itu berkembang jadi kaset joki. Istilahnya kaset joki ya. Kaset joki. Biasanya gue misalkan memang guru melihat dulu nggak tempatnya mau di mana, terus setlist yang mau bawa apa aja. Iya, aku kan tanya dulu nih, aku main jam berapa? Misal sore, malam itu kan harus nyesuaiin. Nah, mungkin kayak sore masuk menyetel slayer apa apa suffocation apa dead squad apa style jam 4 sore kan dead squad ini kan paling enak pas subuh. Sesuaiin vibe-nya sih aku sama tempatnya juga. Sesuaiin vibe sama tempatnya. Karena ini kembali lagi nih, karena ini usahaku kaset termahal yang pernah kamu jual. Kaset apa atau harganya berapa? Kaset apa? Kasetnya Harry Rusli yang live. Live? Oh live manggung. Piro? $200. $200? Wow! Harry Rusli, musisi Indonesia itu Bandung. Saya kedelik ya. Kayak band-band Led Zeppelin gitu ya? Apa lebih beda, dia ada musik ininya kayak kayak The Beams gitu ya. Jangan enggak coba ngono-ngono gitu ya. Iya. Ada kloneannya gitu. Ada musik Sundanya. Zaman di sini kita ngono-ngono ya musiknya ya. Saya kedelik ya. Nah, ini pemirsa, kalian kalau tahu setiap menonton program Hobi Jadi Rezeki sama ini usahaku yang bosnya saya, di akhir program mesti saya selalu ngomong nih. Jumpa lagi di episode selanjutnya nanti dan selalu saya katakan hasta la vista mi amor. Nah, ini saya dapat dari ini Om Faris Rustamunaf di lagunya Barcelona, karena dia di liriknya tuh hasta la vista mi amor, baru cinta. Hasta la vista mi amor itu mungkin kata perpisahan. Aku juga gak ngerti arti nih, agar aku ngucap ya. Tapi satu terakhir guys, penutup. Nah, jadi 5 ini, 5 kaset dan semua yang kamu punya ini, aku penasaran kulaanmu piye. Ya emang kurang usaha kan mesti kelahan. Iya ya, bener, kalau tergantung ya. Kalau kaset-kaset seperti yang langka-langka biasanya aku dapat dari seller. Oh seller ya, sesama sama penjual. Seller, penjual juga. Jadi dia emang sengaja ngumpulin kaset itu. Terus dia misal bulan ini nih dia udah ngumpulin ternyata dari hari-hari sebelumnya. Ya aku dapet, aku coba borong. Aku mau bawa borong.
karena biar aku ada keterusan sama dia. Oh gitu. Jadi aku di situ juga membangun kepercayaan. Jadi okay, misal nggak tak ambil kan jadi dia males toh. Nah, kalau aku uang tekon-tekon toh itu tekonnya orang yang walulas temuran lebih lagi. Gak apa-apa. Terus kadang dapat dari sama seleb juga dia bisa lebih dapat barang di antara apa pengepul gitu. Aku dapat nih, dia nih pilih ya, satu. Terakhir sekali, terakhir ya, pernah ke Blondro gak? Ya pernah. Pernah. Jadi bisa beli kaset Super Kid ternyata isinya rekam ya, hal-hal seperti itu biasa. Loh, bedainya rekaman sama ini kelihatan ya? Waktu di setel kan kedengeran rekam. Oh gitu, hamsong ya. Oke, gak bisa dikembalikan ya. Oke pemirsa, terima kasih Geges wawancaranya ya, sudah mau jadi narasumber di programnya Ini Usahaku. Jumpa lagi di episode Ini Usahaku selanjutnya. Buat kalian yang mau usahanya diliput, langsung aja komen di YouTube apa di Instagram. Sebutkan nama usaha kalian, apa we? Gue dulu kaset tak liput, wingi kuliner, UMKM tahu, rumah makan, kafe, cuci mobil. Usahamu apa, komen di Instagram, apa di Instagram gue ya boleh. Dan ini harus aja, oh iya, ke promosi sih, Lali. Oh iya, kalau mau, kalau mau beli kaset, vinyl, atau CD bisa ke Instagram petapita underscore, petapita underscore, Tokopedia petapita underscore juga. Terus udah WA rahasia ada di bio-nya. Oh ada di bio-nya Instagram aja, Instagram lebih lengkap. Kalau mau dengerin produknya boleh main ke sini. Oh boleh banget, alamatnya di Jalan Rumpun di Ponegoro nomor 194. Wes enggak pemirsa, alamatnya juga di bio Instagram, bio ada ya enggak pemirsa. Kayak saya tadi sekalinya mau ngeliput, tuku malahan. Coba lagi nanti ya di episode selanjutnya. Hasta la vista, mi amor.